Aku tak tahu yang harus kulakukan untuk milih. Untuk memilih dirimu ataukah dia, dua-duanya sama-sama ku suka, tapi aku bingung harus pilih yang mana. Satu hitam manis sedikit berkumis, bulu tipis-tipis kalau tersenyum manis. Satu putih cantik bulu mata melentik, peri yang penyayang bikin mabuk kebayang. Untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%, untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%. Aku tak tahu yang harus kulakukan untuk memilih dirimu atau dia. Dua-duanya sama-sama aku suka, tapi aku bingung harus pilih yang mana. Satu hitam manis sedikit berkumis, mulut tipis-tipis kalau tersenyum manis. Satu putih cantik bulu mata melentik, peri yang menyayang bikin mabuk kebayang. Untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%, untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%. Aku tak tahu yang harus lakukan untuk memilih dirimu atau dia. Dua-duanya sama-sama aku suka, tapi aku bingung harus pilih yang mana. Satu hitam manis berkumis, mulut tipis-tipis kalau tersenyum manis. Satu putih cantik bulu mata melentik, peri dua-duanya sama-sama aku suka, tapi aku bingung harus pilih yang mana. Satu hitam manis sedikit berkumis, mulut tipis-tipis. Ada seorang gadis muslimah yang baru berhijrah pergi ke Amerika untuk tinggal bersama ayahnya di California.
karena mereka adalah imigran dari Suriah, mereka pun harus menyerahkan kartu hijau sebelum melanjutkan. Dia bersama ibu dan keponakannya. Dia bersama ibu dan keponakannya pergi ke Amerika untuk tinggal bersama ayahnya di California. Karena mereka adalah imigran dari Suriah. Dia bersama ibu dan keponakannya pergi ke Amerika untuk tinggal bersama ayahnya di California. Karena mereka adalah imigran dari Suriah, mereka pun harus menyerahkan kartu hijau sebelum melanjutkan transit ke Chicago, lalu ke California. Tibalah giliran mereka untuk menyerahkan kartu. Selain menyerahkan kartu hijau, mereka juga harus difoto sebagai syarat dan ketentuan. Pada saat itu, fotonya tidak boleh sambil memakai hijab. Jadi, hijab para imigran muslimah harus dilepas. Sebenarnya ajab. Itu ada nama aku Raya, dengan golongan ajaib aku ke orang. Klien, tambah lagi ya satu ayamnya. Males banget, kan pengen pulang cepet. Nggak niat amat sih kerjanya. Maaf mbak, kalau mau mesen ayam kedua kalinya harus 5 porsi. Hah? Iya mbak, saya juga nggak tahu aturan di sini tuh kayak gitu. Jadi saya ikut-ikut aja. Oke, saya pesan 5. Buset, kok beneran? Bayarnya di nih. Maaf, nggak terima kasih. Debit juga ada. Duh, nggak siapa lagi ya? Aduh mbak, maaf saya baru ingat. Ayamnya itu udah habis semua. Walah, apa aja yang udah habis? Itu aja sih kayaknya. Oke, kalau gitu saya pesan omlet, udang goreng tepung, sotong hitam, kangkung, capcay, mamak kau, dan jus buah naga. Dan? Kayaknya semua bahan itu habis deh. Oh ya? Emang tadi saya pesan apa aja? Wah, udah sebelum buka, masih sepi ya kafe saya. Bos. Iya nih bos, sepi. Mending tutup aja kafenya. Kafe sepi, kok bahan-bahan makanannya habis semua? Wah, habis ya? Habis ya? Bos, tadi sempat rame, tapi udah habis semuanya. Bagus, kalau gitu udah gak pernah keluarin hari ini. Sepi gimana? Aduh, piki. Nama aku Raya, dengan kolong ajaib. Kak, sebenarnya kalian adik atau pacar sih? Kan udah dibilangin adik. Tuh guys, dengerin. Yaudah, gini deh. Kita akan klarifikasi. Yang pertama. Kita punya keluarga. Ini aku sama mama, sama adikku, sama emak. Terus ini graduation-nya adikku. Ini sama Cito. Yang kedua, muka kita mirip. Yang ketiga. Iya, fake banget. Keempat. Coba kalian komen yang gak buat apa. Kayak guys, harusnya sampai sini kalian bisa jelas. Sebelum nikah sama Rehan, aku pernah bilang sama dia kalau hidup aku itu jadi penuh warna. Tapi gak tahu kenapa, semenjak nikah sama Rehan berubah drastis. Setiap kali Rehan tidur, itu suaranya mirip banget sama orang lagi gergaji bangunan. Dari banyaknya perubahan Rehan, aku jadi ilfil banget. Sampai-sampai aku mikir hidupnya aku itu udah berwarna abu-abu. Karena Rehan gak bisa cari duit, alhasil di sini aku yang jualan setiap hari buat nafkahin anak-anak. Aku jual menu roti-rotian kayak gini, dan setiap kali pembeli yang datang itu suka pulang lagi gara-gara
gara-gara aku masaknya lama banget. Padahal ini aku mentingin kuantitas dan juga kualitas. Ini aku lagi bersihin roti-roti yang ternyata banyak banget dosa-dosanya. Setelah rotinya jadi, sekarang aku bakal hancurin rotinya dan aku bakal tambahkan bubuk pengubah bentuk. Aku taburin secukupnya, setelah itu tinggal aku aduk-aduk dan aku bakal masukin ke dalam rebusan jelly yang sebelumnya udah aku rebus.